Berdua adegannya jadi enggak seru, main masuk aja lo kayak ingus salai. Eh gondrong, jangan diganggu kalau lagi mau adegan pacaran. Kayaknya kalau gue ngarap banget pacaran. Dinaskahnya gitu. Enggak. Kalau enggak sebenarnya dari kemarin kangen. Pegang tangan aku. Apaan pegang tangan, mau nyebrang lo? Malu-malu. Ayo pegang tangan aku. Itu dia gue sama Mama Jessica. Pegangan tangan, cincin hilang. Tatapan muka, dompet gue melayang. Tapi gak enak tau, deket-deket sama Jessica, waktu itu aku ke mall. Kodoh, jangan kayak gak bener. Belum kejadian. Iya, tapi kan kamu ada niat gak baik sama aku. Apa niat? Coba ceritain, biar pada tau dia, biar pada tau. Tapi ini harus dikemas dengan pemikiran yang jernih ya. Supaya tidak salah paham, tidak salah. Gini, aku kan ke mall. Oh, betul. Aku sih kamu gak pernah bohong ya. Betul. Aku ke mall, aku diajak jalan-jalan karena gini, ke Olga, ke tempat sini ke Olga. Aku disuruh masuk ke tempat salah satu tempat tas-tas mahal. Ini cewek emang otaknya udah masuklah ke dalam tas-tas. Jessica lagi milih-milih. Kan kalau gue masuk gue gak mau, ntar gue ngebayarin. Iya, saya. Nggak bener, itu nggak bener. Lu kamu nggak kamu loh, ke mall. Iya, tapi kan aku ke situ cuma mau lihat-lihat doang. Iya, kalau lihat-lihat tas. Kalau udah ada gue pasti kartu gue diambil. Oh, entar dikira orang beneran. Enggak. Yaudah. Eh, kita kembali ke cerita ya. Kita kembali ke cerita ya. Hei, kekasihku. Ada apa pujaan hatiku? Bidadari di malam hariku. Kali-kali ngerayu cewek yang ketek bau. Penonton, kalau gak ngomong apa? Jessica cantik. Jujur, kalau gak ngomong apa? Enak-enak kalau pacar sama cewek belum. Oh. Itu pinter, cantik, wangi, sangat menyenangkan. Hei, kekasihku. Tuh. Sebelum kamu berangkat berperang, izinkan aku untuk menitipkan senjata pusaka ini. Apa itu? Ini adalah senjata pusaka. Meskipun aku nggak mau kamu berperang, tapi aku ingin menitipkan ini kepadamu. Ayo diambil. Ayo jangan malu-malu. Ibu Mai. Ayo diambil. Ambil ini kekasihku. Kena ujung kunyit. Sini deh, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Nonton. Sebenarnya ini bukan bunda pesaka. Ini lontong. Saya buka ya. Kalau gak pelan-pelan bukanya. Lontong.
gue anak buah Soneta. Itu suling sakti, coba kamu mainkan. Keluar isi hati kamu. Awas. Tim kreatif Pesbuker tuh jahat-jahat. Dan kalau pas dikit tiba-tiba Pak Ember, saya akan dengarkan suling ini. Boleh. Leo. Suling. Lo mau ditibanin di warta? Kita tukeran suling lebih baik. Heh, tidak. Tidak bisa, saya mau tuker. Enggak, ini lebih gedong. Lebih gedong. Bapak. Apa? Lebih gedong. Taruh anak kita di sana. Kembalikan suling sapi saya. Oh, tidak bisa. Kalau bisa, kamu ambil sendiri. Kalau kamu ambil sendiri, kembalikan. Jayen, kembalikan. Oh, anak baru udah mulai berani ya sama gue. Kembali, kembali. Si tampang gue bingung deh, mana pipi, mana paha. Jauh dong, tampang. Pasti yang pembaca. Orang tuh gigi kurus. Orang disuntik pakai formalin. Baso dong mimpi peke. Aduh. Hey, lu siapa sih jadi siapa? Jadi Mak Grandong. Mak Grandong? Iya. Pasti yang pembuat benda pusaka ini, ya, pasti dia adalah pemusik. Wah, kenapa memangnya? Kalau tukang listrik bukan suling namanya. Apa namanya? Sutet. Yeah. Itu kontes nih. Sutet tiang-tiang. Wah, gua sutet loh. Kembalikan suling itu. Tidak bisa. Kembalikan suling itu atau kau siap menikah denganku. Peran gua pasti di sini. Gua mau nanya sama lu. Jangan rebut kekasih aku. Siapa? Kamu pacaran sama dia? Iya. Kamu mau pacaran sama dia? Jessica lagi diare. Nggak jorong. Hei Jessica. Nggak bau. Ini Jessica. Nggak bau apa? Jessica jorong. Nggak bau, cuma ngeremes di hidung. Tuh ada kuning-kuning kan di jarinya. Iya. Kau mau mendapatkan ini kembali? Kau kan sakit, aduh. Tapi lebih sakit kalau nggak ada kamu. Nonton. Ya kalau sama Jessica kayak Gali dan Ratna. Tapi gak tahu mana Gali mana Ratnanya. Itu punya dia. Hey, Sensei Iya. Sensei Iya sih. Keren ya. Masa gak tau merah-merah begini. Ini apa ini? Ini Gatot Kaca. Kok gue juga? Aku tahu. Apa? Chico Jericho. Oh, ini
Enggak, gue gak mau kalau gitu-gitu harus kepala. Ya. Gitu dong. Orang lagi capek, aku lagi capek loh dari pagi loh. Dari pagi ya acara. Kalau ngomong cukup Jericho nanti jadi sakit hati ke sama Bella. Bisa bu lo belain gue dong. Gue belain lo. Lo gak belain gue tadi. Gue yakin Bella pasti masih cinta kok sama lo. Gue belain. Gue belain. Buah manggis ditusuk lidi. Ikan peda goreng pakai minyak. Gak dapet gadis jangan sedih. Janda masih banyak. Ini bedakin. Ini bawa kemarah, lu beri. Hajar. Nonton. Ini dia Chico Jericho-nya. Mani, apa? Chico Jericho mah ganteng. Ganteng, gua ganteng. Ganteng dari mana lu? Ganteng. Keranjang dodol. Lari-larian mulu deh kayak begitu ya. Kalau gue lagi inget lari-larian, kayak inget gue kejar-kejar kamtip. Ayo, kita bertarung. Lo jangan cuma model mono. Enggak. Lu pendekar, Gagal. Itu senjatanya Tara. Itu senjatanya. Agak ada gagal-gagal sama sekali. Kembalikan. Tara gua aja. Agak mulutnya lu. Gituin teman saya ya. Kak Kelvin, ya. Lo orang baik. Besok-besok gue cariin kerjaan buat lo. Dan Kelvin, kalau emang baik kasih dong hadiah buat dia. Hadiah buat dia kasih dong. Hadiah buat dia adalah ini lagi. Ya baru dibilang baik. Kasihan kamu junior. Ganteng ya? Tatat. Hidungnya kayak tombol gimbal. Ayo, kembalikan sulingku. Suling. Tapi. Tadi kamu nyanyiin ya? Iya. Kali kamu ngasih apa kayaknya tadi? Coba mau pakai. Mau dicoba lagi? Lihat, ayo kita kalian apa? Harus berteriak setelah suling ini. Okay. Coba lagi. Ini penontonnya nih seru banget. Drama dari mana sih? Penonton dari mana? Dari Bogor. Ini dari Bogor, ada dari Balaraja. Ini dari Kolong nih.
saya main suling ya. Mainkan. Wah, bubar wis. Ada sedotan. Begini mainnya. Dari samping. Hey. Samping. Oh, ngapain? Main dari samping. Cara ngomel kayak tukang gadu-gadu. Coba gimana? Lu ceritanya marah dari samping. Oh. Dari samping. Lu sama. Dari samping. Lu kayak ibu. Lu kayak ibu-ibu kontrakan yang apa? Iya, udah nunggak gue lu. Siap, tiap selingnya sekarang. Pasti kalau gue lagi joget, bawahnya lo mau nyawer aja. Emangnya bibirnya kiwil, nyawer? Doer. Oh, jadi itu adalah suling sakti kamu, Gabi. Udah, aku masih sakit. Jessica, lo. Kamu kenapa? Jessica, ya ampun. Lo gak bisa menghargai perasaan temen gue. Lo minta-minta pacaran. Saya tuh sama Raffi gak bakalan cemburu, saya tahu. Jessica gak mungkin ada perasaan sama Raffi. Kenapa emangnya? Lagi Jessica, ya Jessica masih muda, dia kan nyari yang 60. Jangan di bawah sini, dinaikin. Kamu jadi siapa? Jadi yang lebih jelas ngomongnya. Kamu jadi siapa? Susah ngomongnya. Kita di sini kan. Kamu perannya apa? Perannya apa? Ngomong. Dicek mulutnya. Hari Rabu pergi ke pasar. Naik ojek bayarnya 5.000. Naik ojek pergi ke pasar. Cakep. Bayarnya cuma 5.000. Cakep. Oke, lo kayak pendidik bayi ibu-ibu.